Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Hari ini Abang nak bercerita tentang macam mana orang dah bunuh orang lepas tu disorokkan mayat. Akad mana disorokkan mayat tu? Jadi tonton video Abang daripada mula sampai habis. Orang pertama yang Abang nak ceritakan nama dia adalah John Christie. Kisah ni berlaku di antara tahun 1940-an hingga 1950-an. Dikatakan dia dah bunuh 6 orang termasuk bini dia sendiri. Dia mulakan aktiviti membunuh dia ni bila dia dengan bini dia pindah dekat rumah dekat London pada tahun 1938. Orang pertama yang dibunuh bernama Beryl Event. Lepas dia dah bunuh makcik ni, dia cekik makcik ni, lepas tu dia buang mayat makcik ni dekat dalam longkang. Yang lebih sengal lagi, pihak polis pada waktu tu pergi tangkap suami makcik ni. Suami makcik ni telah dituduh bunuh bini dia. Padahal bukan suami makcik ni, orang lain, jiran dia. Dan disebabkan kesengalan polis-polis ni, akhirnya suami makcik ni dihukum mati. Jadi John Christie dengan bini dia ni meneruskanlah aktiviti membunuh orang. Sampai satu tahap dia telah membunuh 3 orang perempuan dan sembunyikan mayat-mayat 3 orang perempuan ni dekat dalam tembok dapur rumah dia. Tapi dia lepas simen mayat tu dalam tembok tu, dia sendiri tak tahan bau busuk pada mayat tu, dia pun pindah pada rumah tu. Bila dah rumah tu kosong, adalah orang baru masuk, orang penyewa baru, pembeli baru. Pembeli baru ni pun bau busuk sangat dekat rumah tu. Mula-mulanya dia ingat daripada bangkai kucing. Dia tak tahu lah mana datangnya punca bau tu. Jadi penyewa baru ni, pembeli baru ni, dia tak tahan sangat dengan bau-bau busuk ni. Dia orang planning untuk renovate lah dapur tu. Waktu nak renovate dapur ni lah baru dia tahu rupanya bau busuk tu datang daripada dalam dinding dapur dia orang sendiri. Ada mayat dalam dinding. Dan dipendekkan cerita, pada tahun 1953 John ditangkap dan dihukum gantung sampai mati. Korang bayangkanlah kat dapur rumah korang ada mayat yang korang tinggal, ingat tak apa-apa, ingat alam-aman je, rupanya ada mayat. Ngerian, dah boleh buat cerita hantu. Orang kedua yang Abang nak ceritakan pun bernama John juga, tapi nama dia John George. Kes ni berlaku di antara tahun 1944 hingga 1949 dekat Britain. Dia ni pun bunuh 6 orang juga. Sebab dia membunuh adalah dia nak rampas harta orang tu. Cara dia membunuh, mula-mula dia umpan lah orang tu datang rumah dia untuk beramah mesra berkawan-kawan. Dan lepas tu dia cekik orang tu, dia bunuh orang tu, dia masukkan orang tu dalam tong-tong, di mana tong-tong tu ada asid dalam dia. Kira mayat tu hancur lah lepas tu. Lepas tu dia ambil dokumen orang-orang ni semua. Lepas tu dia buat surat palsu, dia claim harta orang-orang ni semua. Ini cerita zaman dulu lah, senang sikit lah nak claim harta orang. Kalau sekarang memang susah lah. Orang kedua yang dibunuh adalah sepasang suami isteri yang sangat kaya raya. Diumpan orang tu datang rumah, lepas tu dia tembak laki bini ni. Mayat dia dimasukkan dalam tu yang ada asid. Habis lenyap mayat orang tu. Dia ambil dokumen semua orang ni, dia tukar nama, lepas tu dia jadi kaya raya. Orang yang ketiga yang dibunuh adalah seorang perempuan kaya yang tua. Dia dah bunuh orang perempuan ni, dia masukkan makcik ni dalam asid, habis lebur makcik ni, dia ambil semua barang kemas makcik ni termasuk dengan dokumen-dokumen penting. Tapi pihak polis sempat siasat. Tahun 1949 dia kena tangkap, lepas tu dihukum gantung sampai mati. Sebelum dia mati dia sempat mengaku. Sebelum dia bunuh mayat-mayat ni semua, dia sempat hisap darah. Dia rasa tengok darah tu macam manis-manis pula, sebab itu dia hisap. Orang ketiga yang melakukan pembunuhan dengan menyembunyikan mayat bernama Bella Kiss. Dikatakan dia berjaya bunuh 24 orang. Itu yang dicatatkan lah. Tapi orang paling ramai percaya dia bunuh lebih daripada 24 orang. Cara dia unik sikit macam dia nak umpan orang. Dia pergi iklankan diri dia dekat dalam surat khabar untuk mencari jodoh. Lepas tu dia letaklah gambar dia, memanglah tampan, hartawan, banyak harta. Lepas tu dekat bawah tu dia letak tau, dia beritahu siapa-siapa yang nak kahwin dengan dia, dia akan tanggung orang tu seumur hidup. And tu ramailah perempuan-perempuan yang merelakan diri untuk dijadikan isteri, pergi jumpa dia, interview dia. Bila dah datang rumah, dia cekik perempuan tu, ataupun dia pukul, ataupun dia tembak. Lepas tu dia masukkan mayat-mayat perempuan ni dalam tong-tong minyak yang besar tu kan, yang macam barrel minyak tu. Dia simpan dalam tu dengan larutan kimia. Kira mayat orang tu cantik je dalam larutan kimia, macam ular yang kita letak dalam larutan kimia tu kan. Kejadian ni berlaku pada tahun 1903 kalau tak silap abang. Tapi pada tahun 1916 waktu tu ada perang dunia pertama. Si Bella Kiss ni kena jadi tentera tambahan. Dia pergilah berperang. Sebabkan lama sangat berperang dia tak dapat balik,
orang anggap dia dah matilah. Jadi orang lainlah sewa dekat rumah tu. Bila penyewa baru masuk, dia tengok ada banyak tong-tong dalam rumah. Dia pun pergi buka lah tong-tong tu semua. Bila dia buka tong, baru dia tahu dalam tong-tong tu semua ada mayat perempuan yang masih elok. Heboh kes ni. Tapi Belakis tidak dapat ditangkap kerana dipercayai dia mati dalam perang. Pada abad ke-19 nak masuk abad ke-20, ada satu kes yang memang terkenal. Ada seorang lelaki bernama Hammond Margaret. Lepas tu ditukar nama jadi Henry. Henry Holmes. Cara dia buat pembunuhan, dia pergi buka hotel. Lepas tu dia pikatlah orang ramai untuk tinggal dekat hotel dia. Bila orang datang dekat hotel dia, dia pun cekik bunuh orang tu dekat dalam bilik bawah tanah. Lepas tu dia siat kulit orang tu, dia cerai-ceraikan anggota tubuh dia, kaki lain, tangan lain, kepala lain, mata lain. Lepas tu dia jual semua anggota-anggota yang dia dah pisah-pisahkan tu kepada budak-budak yang nak ambil medik, kira bakal-bakal doktor lah. Itulah cara dia menyorokkan mayat, iaitu menjual mayat pada budak-budak atau student-student medik. Mana nak perasan kan? Tapi dipendekkan cerita, akhirnya dia berjaya ditangkap dan dihukum gantung sampai mati. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Ini sebagai maklumat tambahan untuk kita semua. Hingga jumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.